Nipong. Balik lagi di Buku No Nipong. Buku Pong, jadi buat yang belum tahu, setiap tahun bulan 4 itu, bulan 4 April ya, tanggal 1 biasanya di Jepang, perusahaan-perusahaan di Jepang itu mutasi karyawan-karyawannya. Jadi itu dipindah-pindahin tuh. Kalau mereka ada cabang, bakal dipindahin ke prefecture mana gitu kan, ke kelurahan mana gitu, ke gunung mana gitu. Nggak gunung juga sih. Ya, pokoknya dipindahin lah, kayak di Indonesia mutasi lah gitu. Mutasi ke Papua, atau mutasi ke Medan, atau Aceh lah, macam-macam gitu. Jadi kali ini gue mau ngeprank Syaco. Ngepranknya apa? Ngeprank Syaco kalau gue dimutasi ke Indonesia. Jadi pengen tahu kan reaksinya gimana gitu. Gue juga penasaran sih, karena kita nggak pernah ngomongin tentang kalau seandainya kerjaan gue itu pindah kemana gitu. Jadi kali ini gue pengen lihat reaksinya kayak gimana. Pasti Buku Pong juga pengen tahu kan? Kita lihat aja. Ayo, let's check it out! Perusahaan kamu itu udah ada ini orang disuruh pindah kerja gitu. Pindah kerja? Ya, kalau ya Indonesia, kalau bahasa Indonesia namanya mutasi. Oh iya. Jadi ya. Dipindahin gitu. Ido suruh. Ah iya, karena musim semi. Iya kan? Iya ada. Biasanya setiap bulan April gitu kan? Bukan cuma April kan? Iya, tapi umumnya yang paling banyak kan bulan April kan tiap tahun. Kalau di tempatku juga udah ada sih. Mm-mm. Udah ada pengumuman gitu. Mm-mm. Siapa-siapa yeah, gitu, yeah, gitu pindah departemen. Itu banyak juga loh yang pindah sampai ke kota mana gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Oh, di bidang kamu juga ya? Ya, di departemen aku juga ada. Ya, aku juga ada loh. Ada kan banyak atasan. Banyak atasan juga pindah-pindah. Iya, biasanya atasan-atasan juga. Ya, semua orang sih gak nyangka kita kan ya. Dipindahin kemana, kapan dipindahin gitu. Kalau aku dipindahin juga gimana? Kamu belum, karena kamu baru karyawan kan? Ya, karyawan baru. Nggak ada yang gitu. Ya. Jangan khawatir, nggak ada kayak gitu. Aku udah dapat pengumumannya tadi, udah ada pengumumannya. Jadi aku dipindahin, dimutasi. Hah? Iya, dimutasi. Jadi. Kamu? Iya, aku dimutasi. Kalau aku dimutasi gimana? Nggak kan? Ya, kalau aku dimutasinya ke Indonesia gitu gimana? Oh, aku juga ikut. Itu kan belakangan kan banyak corona tuh. Orang-orang Jepang yang dari Indonesia kan dipulangin ke Jepang. Jadi di sana nggak ada orang sekarang. Jadi butuh orang. Nah. Karena butuh ya orang Jepang ya pergi ke lagi. Oh, katanya butuhnya orang Indonesia. Jadi ya kalau aku dipindahin kerja gitu di Indonesia gimana? Gak usah, di Indonesia banyak orang Indonesia, jadi kenapa mereka harus ya pilih kamu? Ya karena emang butuh. Kodoh kayak gitu. Ya, tadi udah ada pengumumannya gitu. Nah, jadi, itu beneran? Ya. Beneran? Ya, aku dipindahin ke Indonesia gimana? Itu Gimana? Gimana itu berarti? Mutasi ke Indonesia gimana? Itu udah memutuskan atau masih ada pilihan gitu? Gak ada pilihan, mana ada pilihan kalau mutasi itu kan ditentuin sama atasan kan? Iya. Sama direktur gitu, mana ada pilihan, pilihan apaan? Beneran? Ya gimana kalau kayak gitu? Kalau gitu? Gak boleh. Tapi? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena kalau kita, ya baru kita nikah kan? Jadi kenapa mau pilih-pilih gitu? Oh, pisah-pisah maksudnya. Oh iya iya. Pilih-pilih ya. Iya, pisah-pisah. Enggak usah. Kalau gitu kamu ya putus-putus. Kubi? Berhenti gitu. Iya iya. Kalau udah nikah, atasannya harus pikir-pikir dulu kan. Kenapa? Apa ya? Baru ya, tapi pikir kayak gitu. Atasan mana mikir kayak gitu. Atasnya yang penting kan kerjaan kelar. Aku disuruh ke Indonesia, gak tahu. Katanya sih paling cepat bisa balik lagi ke Jepang 2 tahun.
Tapi kalau emang diperluin terus bisa 5 tahun, katanya nggak pasti. Pendapat aku sekarang datang dong dari pendapat apaan? Ya dari langit ya. Mungkin atasannya iri hati ya karena kita baru nikah, jadi nggak bisa supaya nggak bisa enak-enak ya, gitu. Ya gitu. Kamu di sini aja dulu. Nggak mau. Apa harus ikut? Ngapain ikut? Jadi aku kan bisa lebih bebas, bukan bebas juga. Bebas? Itu berarti apa? Bisa. Bebas? Lebih ini loh, bisa lebih. Bisa trihang? Bukan. Banyak. Bisa lebih semangat. Ada kesempatan jadi cari-cari cewek yang lain. Enggak lah, aku mah setia sama kamu. Ya tenang aja, aku mah setia. Di Indonesia apa ya, selingkuh ya? Siapa yang selingkuh? Belum kepikiran. Gak kepikiran. Jadi kalau ada anak gimana? Kalau mungkin atasannya pikirannya ganti ya. Karena orang Indonesia orang. Maksud kamu kalau ada anak suruh apa bikin anak malam ini juga gitu? Iya. Kamu kira tikus apa? Bikin anak semalam mana bisa, kamu ngaco. Malamnya masih panjang loh. Iya sih. Ya kan, ya 2 tahun lah paling cepet gitu. Kalau 2 tahun gak apa-apa lah. 2 tahun? Kalau iya. 2 tahun kan, udah tua loh. Kamu bisa main-main dulu kan. Maksudnya main-main ke rumah. Bukan. Oh, iya. Main-main. Kalau ada izin gak? Aku kira ya izin. Enggak, gak ada, gak bakalan diizinin. Oh. Kalau aku sih gak apa-apa. Kamu. Ntar kamu pas kamu liburan kamu bisa ke Indonesia kan? Kan enak tuh, kita bisa main-main gitu. Jadi enggak usah cari tempat buat nginep di Indonesia gitu. Enggak mau. Hah? Aku mau sama kamu. Ya gimana, masa kamu ikut aku kan? Kan enggak mungkin ikut aku kan? Jadi ya gimana gitu. Mumpung belum punya anak, kalau udah punya anak aku enggak bisa ninggalin kalian berdua bertiga gitu kan? Ya, jadi bikin anaknya. Digacong. Nggak mungkin kan kamu berhenti gitu dari atasan terus langsung ikut aku ke Indonesia. Emang kamu bisa makan makanan pedas gitu, ntar kamu diare gitu kan ya? Tapi di sana ada lele goreng kan? Ada lele goreng pastinya. Ntar, makanya kalau kamu pengen makan Indonesia, kamu tinggal pesen tiket pesawat, udah ke tempat aku gitu di Indonesia gitu kan? Nah, tenang aja, aku nggak bakalan aneh-aneh kok. Ntar kita bakalan telepon gitu. Telepon? Tapi iya. Di belakangnya nggak tahu ada orang nggak. Tenang aja, tenang. Oke? Jadi nggak apa-apa ya? Nggak. Nggak boleh? Nggak izin. Nggak bisa izin? Ya, kamu harus nolak. Harus nolak? Gimana iya. Nolaknya coba? Sumimasen. Oh. Muri desu. Oh, kayak gitu. Aku nggak bisa gitu. Iya. Maaf ya, aku nggak bisa gitu. Bisa ngomong ke atasan kayak gitu? Iya, kamu bisa. Maaf gitu. Nggak bisa. Yes, oke. Jadi aku bisa siap-siap gitu pas apa nyiapin tiket pesawat gitu. Bikin anak? Hah? Hah? Bikin anak? Ya, jadi. Apa? Jadi. Wah. Jadi, kamu bohong. Bohong. Kurang enggak? Kurang. Enggak. Kalau enggak? Ya langsung. Enggak mikir lah. Ya. Ya apa? Ya, aku enggak ada mutasi, enggak ada mutasinya. Jadi gimana? Hah? Gimana? Jadi enggak kamu setuju enggak kalau aku ke Indonesia aman ya? Atau kamu mau ikut aku ke Indonesia aja? Ya, ikut aja. Ya. Oh, banyak makanan enak di sana, bisa ketemu sama subscriber kita, bisa aku ketemu Buku Pong gitu. Aku harus cek. Cek apaan? Aku mah bukan mata telanjang, tenang aja. Aku mah setia. Setiap tingkungan aku ada. Dia bilang belum gitu. Oh, jadi gimana? Tadi kamu kaget enggak kalau aku disuruh ke Indonesia gitu? Kaget enggak? Iya, kaget. Hah? Kenapa kamu harus pergi ke sana? Nggak usah gitu. Marah. Oh, marah ke atasan kamu. Oh gitu. Padahal masih banyak ini ya, banyak orang Jepang, orang lain gitu iya, yang bisa ke Indonesia. Pilihan. Kenapa harus kenapa aku kamu? Gitu?
gitu. Jadi kamu kesel nggak? Kesel? Kesel. Sama siapa? Hah? Sama siapa keselnya? Kesel sama siapa ya? Ya. Jadi gimana? Kita bikin anak ya? Oke. Oke. Itu dia prank kita kali ini. Akhirnya gue berhasil. Ya walaupun dia gak marah banget ya. Kalau sampai dia benar-benar marah gitu. Gue bakalan pindah. Oke, sampai di sini dulu prank kita kali ini. Thanks for watching and always be smart. Be smart. Bye-bye. Be smart. Yeah.